Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau upgrade motor Tiger Evo. Tiger Evo. Jadi speknya nanti kita buat 260-an cc. Jadi kurang lebih 260 cc. Jadi speknya apa aja? Yang pertama kita menggunakan kruk as langkah 68. Jadi kruk asnya ini menggunakan langkah 68. Kenapa nggak menggunakan langkah 70, 72, 74 atau 76? Jadi gini teman-teman, kalau motor Tiger kan rasionya itu gede-gede, rasionya gede-gede. Jadi kalau kita menggunakan langkah 70 atau 72 menggunakan stang Tiger, itu nanti memapas punggung stangnya, dia terlalu banyak. Jadi papasan pada punggung stangnya dia terlalu banyak, takutnya mengurangi kekuatan. Terus kalau langkah 70 atau 72 menggunakan stang Tiger, rasio stangnya nanti jadi kurang bagus, jadi terlalu kecil rasio stangnya. Kalau rasio stangnya terlalu kecil, otomatis nanti pistonnya itu nggak awet atau ketahanan mesinnya sangat rendah. Jadi kalau rasio stang di bawah 1,6 itu biasanya mesinnya kurang awet. Yang pertama, biasanya pistonnya mudah aus, mudah baret bloknya atau mudah macet. Jadi idealnya ya struk 66, 68 atau 70 kalau menggunakan stang 4 tak atau stang standar bawaan pabriknya. Terus kalau menggunakan stang 2 tak bisa menggunakan langkah 72, 74 atau 76 bisa. Cuma saya nggak suka menggunakan stang 2 tak karena stang 2 tak itu kan big pennya dia kecil, jadi rawan melintir kalau untuk pemakaian sehari-hari atau untuk herekan sehari-hari. Jadi saya rekomendasi mending menggunakan stang 4 tak. Lanjut, kruk as langkah 68 udah ditambah daging dan angka senternya teman-teman bisa lihat. Angka senternya dia kecil, 0,02. Dan udah kita titik las di bagian big pen. Jadi biar nggak melintir. Takutnya nanti udah dipasang buat herekan, truk asnya melintir, akhirnya getar. Di bagian rasio ini menggunakan rasio standar Tiger 6 speed. Rasio standar Tiger 6 speed, tapi udah kita ganti gigi satunya. Jadi kita perberat dikit, jadi biar gigi satu itu sedikit ngisi. Jadi kalau standar Tiger kan gigi satunya itu napasnya pendek banget, makanya kita ganti matanya yang lebih besar, jadi biar napasnya sedikit lebih panjang. Terus di bagian boringnya ini kita menggunakan produk dari YN semi karbon, jadi bagus boringnya, lebih keras daripada boring standar. Ini ukuran linernya saya bikin 74. Linernya saya bikin 74. Porteranya halus ya teman-teman. Porteranya halus. Dan di bagian pistonnya ini menggunakan LHK murah meriah, cuma kuat lah, udah lumayan ini kualitasnya daripada piston yang lain. Diameter 70,
Nanti target kompresinya kita bikin 12. Biar idealnya nanti menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo. Lanjut di bagian head. Headnya ini menggunakan pep 34 dan 29. 34 29. Bagian headnya seperti ini. Portingnya kita buat 31. Teman-teman bisa lihat. Portingnya saya buat 31 di bagian intake. Di bagian samping seating kanan kirinya, di bagian seating saya bikin 31 juga. Jadi klep yang bertumpuan dengan seating itu hanya 1,5 mm, cukup besar portingannya. Terus di bagian lubang baut sunduk ini udah kita las. Jadi lubangnya ini udah kita perkecil biar kompresinya nggak mudah bocor. Jadi buat teman-teman kalau menggunakan piston di atas 70, alangkah baiknya lubang ini kita las, terus kita bor ulang menggunakan bor 8 mm. Jadi biar kompresinya nanti nggak bocor ke area baut sunduk. Jadi seperti itu. Kalau biasanya kalau menggunakan piston 70, squeeze-nya 70, ini dia udah mepet, tinggal nyisa 1 mm. Biasanya kalau nyisa 1 mm, dihajar kompresi 11 atau 12 itu rawan bocor. Jadi percuma kalau kompresinya 12 tapi dia bocor, jadi percuma, sia-sia kita menggunakan kompresi besar kalau bocor. Jadi seperti itu. Porting intake-nya seperti ini, teman-teman. Intake-nya kita bikin 26,5, area seating kanan kiri. Sampai keluar dia 31 ke bagian exhaust. Jadi di area ini, area kanan kiri sini kita bikin lebih lebar. Kita bikin 33, jadi buat simpanan udara ketika RPM tinggi, jadi biar dia flownya lebih bagus. Lanjut di bagian per klep. Per klepnya ini menggunakan BRT. Klep BRT ini materialnya Swedia, jadi asli Swedia. Jadi tipe standar, tipe head standar Tiger. Jadi teman-teman tinggal PNP aja, nggak ada yang perlu disesuaikan. Jadi tipe pernya ini progresif. Ciri-ciri tipe per klep progresif teman-teman bisa lihat. Jadi yang bagian bawah itu rapet pernya, ulirnya dia rapet, terus di bagian ke atas dia semakin tenggang. Jadi kalau per progresif itu dia di RPM bawah lentur pernya, lentur karena ini ada rapetnya, terus di bagian tengah ke atas dia renggang. Jadi RPM atas dia keras, jadi ketika digeber RPM bawah dia lentur, ketika berjalan di RPM atas dia mulai keras. Jadi progresif seperti ini ada keunggulannya. Terus kalau kita menggunakan per BRT seperti ini, kita nggak perlu menggunakan per yang ukuran kecil, per yang kecilnya. Jadi nggak perlu dipakai, cukup satu aja, single, cukup satu aja. Dan ini klaim BRT katanya kalau menggunakan per klep ini tanpa ubahan apapun, dia tenaganya naik 1 HP. Jadi cuma dari per aja kita dapat tenaga cuma-cuma 1 horsepower, 1 horsepower atau 1 HP. Karena pernya ini lebih lentur, jadi lebih lentur daripada standarnya.
tapi dia baliknya cepet, lentur tapi baliknya cepet, jadi nggak floating. Bisa sampai 14.000 rpm, bisa sampai di atas 10.000 rpm, masih kuat. Karena jadi kalau motor-motor overstruck seperti ini dia nggak perlu rpm tinggi sih, biasanya paling ya di bawah 10.000 udah cukup. Harganya kisaran 250.000-an. Lanjut ke proses perakitannya biar cepat. Nah, kebetulan motor ini juga udah kita bikin oil cooler. Jadi prinsip kerja oil cooler itu untuk mendinginkan oli, bukan mendinginkan mesin ya teman-teman. Seperti dengan namanya oil cooler atau pendingin oli kalau bahasa Indonesia nya itu. Jadi fungsi kenapa oli harus didinginkan itu untuk menjaga kinerja oli biar tetap optimal. Jadi kalau olinya terlalu panas itu bisa menyebabkan pelumasannya itu kurang optimal, jadi menyebabkan part-part tidak terlumasi dengan sempurna kalau olinya itu terlalu panas. Jadi fungsinya oil cooler untuk menjaga suhu oli agar tetap dingin. Jadi seperti ini prinsipnya. Oli disedot lewat sini, terus dipompa ke sini. Terus ke sini, keluarlah dari sini. Nah, dari sini nanti kita putar-putarkan nih di oil cooler. Kita putar-putarkan, diputar-putar, terus keluar dari sini, terus masuk ke sini. Olinya itu udah dingin. Jadi oli keluar dari sini terus masuk ke oil cooler, terus masuk ke sini. Oli udah dingin. Terus dibagi ke stang seher, piston, terus ke kebetulan ini udah saya buat oil jet juga. Oil jet terus masuk ke noken as, rasio dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terus ini linernya udah kita bubut jadi 74,5. Jadi jalur oli yang ke head itu udah kita geser. Jadi udah kita tutup menggunakan lem. Bisa. Dan kita geser ke sini teman-teman. Gak kelihatan ya. Kita geser ke samping di samping. Kita geser di samping baut sunduk. Nah, jalurnya ini teman-teman bisa lihat. Ini pakai bor ukuran 1,5 mili. Di bagian bak kanan, bagian kopling, kita nggak menggunakan produk aneh-aneh, jadi cuma menggunakan 4 per. Itu pun pernya masih standar Tiger semua, tapi kampasnya menggunakan GL. Jadi asalkan kampasnya baru dan masih bagus, spek seperti ini udah cukup, dia nggak bakalan slip koplingnya. Dan di bagian rotor olinya ini kita ganti menggunakan besi. Jadi untuk menambah torsi juga, untuk balance lah intinya. Untuk balance, jadi biar titik putarannya itu di tengah, karena magnetnya ini udah kita bubut juga. Untuk balance, biar torsinya semakin bagus di putaran atas. Dan di bagian blok ini liner luarnya 74,5, terus diameter pistonnya ini menggunakan 70, pistonnya LHK, terus coakan pistonnya ini dalamnya 5 mili. Ini dari coakan ke bibir ini masih ada sisa 3 mili. Dan mendem pistonnya kita bikin 1,5 mili. Kita bikin 1,5 mili karena target kompresinya dipatok di angka 12-an.
karena ini kubahnya juga kan udah betap, kubahnya udah betap lab 3429, jadi kita nggak perlu menggunakan dome tinggi untuk mencapai kompresi yang kita inginkan. Lab-nya 3429, portingnya dia melebar, area samping kanan kiri dia lebar. Rantai ketengnya menggunakan series ukuran 100 mata. Jadi celah quarternya ini saya buat sangat longgar. Jadi 0,05 atau 5 mikron. Jadi celah quarteran dengan piston itu 5 mikron atau 0,05. Dia longgar. Kalau piston kita jatuhkan itu langsung jatuh ke bawah tanpa ada strut sama sekali. Jadi biar aman buat top speed, biar pistonnya nggak gampang macet. Di bagian per ini menggunakan per klep BRT model head standar. Jadi pernya ini dia lebih lunak, jadi nggak terlalu keras, tekanannya nggak terlalu keras. Cuma ini nggak floating, kalau klem BRT nya ini naik 1 horsepower. Jadi penggantian per aja bisa naik 1 HP. Bahannya juga dia bagus, Swedia asli. Jadi kata bos Tommy Huang sih nggak perlu terlalu keras pernya. Kalau materialnya kenyal, dia udah nggak floating. Jadi putaran mesinnya jauh lebih ringan karena kerja camnya dia lebih ringan. Otomatis noken asnya juga bisa lebih awet karena gesekannya dia nggak terlalu berat. Jadi seperti itu. Nah, dan ini dia hasil akhir trigger. Pistonnya menggunakan 70. Kompresi mesinnya 11,5. Durasi noken asnya ini cukup tinggi, 270 derajat. Overlap noken asnya ini 3,5 mili. Karburatornya menggunakan Moto One diameter 3-4. Ukuran portingnya ini 3-1 yang in. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih. PJMJ karbunya ini menggunakan 40 dan 140. Magnetnya udah dibubut. Rotor besi kopling standar masih 4 per. Udah itu aja, kita langsung tes on. Knalpotnya menggunakan Pekajaman. Kita langsung tes on. Starternya masih kuat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman.
Kemudian setelah kita bawa setting jalan-jalan, teman-teman bisa lihat warna businya dia hitam kemerahan. Ini menandakan pembakarannya udah ideal atau udah pas. Pembakarannya udah ideal dan udah pas. Ini karbunya menggunakan Moto One ukuran Venturi 34. PJMJ-nya ini menggunakan 40 dan 140. Pilot 40 dan main jetnya 140. Anginnya 3 putaran. Klip jarumnya di tengah. Dan motor ini kompresinya kita bikin 11,5. Jadi masih aman menggunakan bahan bakar Pertamax. Karena ini udah menggunakan oil cooler, jadi cukup efektif untuk membantu pendinginan pada mesin. Jadi bisa lebih dingin sekitar 15%-an lah. Cuma olinya lebih efektif, lebih dingin daripada standarnya.